Selamat pagi adik-adik semua. Wah, pagi ini Losu sangat bersuka cita menyambut kalian lagi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online kita. Nah, sebelum kita mulai, Losu mau ajak kita semua bangkit berdiri dulu ya. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Yuk, saat ini sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa kembali beribadah sekolah minggu. Mohon Tuhan, Engkau melayakkan kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, tetap berdiri adik-adik karena lo semua ajak kita nyanyi satu pujian yang mengakui bahwa Tuhan kita, Allah kita itu Allah yang kuat, hebat, dan besar ya. Jadi dengan semangat kita nyanyi sama-sama ya. Kuat, kuat yang terkuat. Hebat, hebat yang terhebat. Besar, besar yang terbesar. Silakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu ya hati kita, pikiran kita, dan telinga kita untuk menerima firman Tuhan. Kita sambil nyanyi lagu ini ya, seperti Rusa Rindu Sungaimu. Jiwaku rindu Engkau.
sungai. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Allah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu. Yesus kau berarti. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo, ketemu lagi dengan Lucy Ivana. Senang sekali Lucy hari ini bisa membawakan firman Tuhan untuk kalian. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti firman-Mu hari ini dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, masih ingin nunjukin satu gambar nih, coba dilihat dulu ya gambarnya. Apakah kalian tahu arti dari gambar itu? Ayo coba, siapa yang tahu? Adalah gambar dari orang difabel atau orang dengan disabilitas. Apa itu maksudnya? Gambar itu melambangkan orang yang punya kekurangan. Misalnya orang yang tidak bisa melihat atau buta, orang yang tidak bisa mendengar atau tuli, atau orang yang tidak bisa berbicara atau bisu. Ya, juga bisa orang sulit berkonsentrasi atau orang-orang yang melihat gambar-gambar itu tidak sesuai dengan seperti orang pada umumnya. Atau orang yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Nah, seperti itulah difabel. Kita tidak boleh menyebut kata cacat ya, karena itu tidak sopan. Jadi kita menggunakan kata difabel atau disabilitas. Nah, ceritanya loh, Sir, ini juga ada hubungannya dengan orang yang punya disabilitas ini. Nah, hari ini Los ingin bercerita tentang seseorang yang dia tuh tidak bisa melihat dari lahir. Jadi dia buta sejak lahirnya. Wah, kalian bisa bayangkan ya kalau misalnya, coba deh kalian tutup mata kalian. Coba tutup matanya. Wah, kalau sebentar gak apa-apa ya. Coba kalau kalian tutup mata kalian terus. Kira-kira rasanya bagaimana ya? Pasti tidak nyaman. Ya, pasti enggak enak. Kecuali kalau kalian tidur. Nah, kalau kalian misalnya enggak tidur, harus tutup mata terus, pasti tidak nyaman. Jadi, tidak bisa melihat keindahan alam, tidak bisa melihat film, tidak bisa berjalan dan bermain dengan nyaman seperti biasanya. Tidak bisa main handphone, ya. Wah, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak bisa melihat. Nah, demikian juga dengan orang ini. Karena dia tidak bisa melihat, ya pada waktu itu dia akhirnya tidak bisa bekerja. Dia membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sehari-hari itu dia duduk dan
mengemis ya, dia meminta uang dari orang-orang yang lewat. Waktu itu dia duduk di luar kota Yeriko. Nah, kira-kira anak-anak di sini ada yang tahu nggak namanya siapa orangnya? Nah, betul. Namanya adalah Bartimeus. Nah, Bartimeus ini dia buta sejak lahirnya dan dia sehari-harinya tuh mengemis di luar kota Yeriko. Tapi suatu hari Bartimeus mendengar bahwa Yesus dan murid-muridnya akan lewat di kota tersebut. Wah, Bartimeus itu sudah mendengar cerita tentang Yesus ya. Dia mendengar bahwa Yesus itu menyembuhkan banyak orang yang sakit. Banyak orang yang kerasukan setan, Tuhan sembuhkan semua. Nah, hari ini dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat di situ. Wah, dia sudah menunggu-nunggu ya. Dia mengharapkan Yesus bisa lewat di situ. Kemudian dia menunggu dan menunggu dan menunggu. Dan akhirnya dia dengar rombongan Yesus lewat. Ketika dia mendengar ya, orang-orang kan pasti bilang, oh itu Yesus gitu. Wah, ini kesempatanku. Aku harus bertemu dengan Yesus. Aku juga ingin sembuh. Lalu dia segera berteriak ya. Dia berteriak dengan suara yang keras. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku gitu. Wah, orang-orang dengar langsung mereka bilang, Gus, Bartimeus, jangan tiak-tiak. Diam, Bartimeus gitu. Tapi Bartimeus tidak ingin kehilangan kesempatan itu. Dia berpikir, kalau aku enggak ketemu Tuhan Yesus sekarang, kapan lagi aku bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, akhirnya dia berteriak lebih keras lagi. Anak Daud, kasihanilah aku gitu ya. Dia berteriak supaya Tuhan Yesus dengar. Tiba-tiba ya anak-anak, Tuhan Yesus berhenti. Lalu Tuhan Yesus bilang, panggillah dia. Wah, orang-orang menyampaikannya kepada Bartimeus. Bartimeus, kuatkanlah hatimu, ia memanggil engkau. Wah, Bartimeus senang sekali ya, dengan penuh semangat dia langsung panggilkan jubahnya, dia lari. Ya, lari menemui Tuhan Yesus. Kemudian waktu dia sampai di depan Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu Bartimeus menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ya, Rabuni itu artinya guru. Dia meminta penglihatannya. Kira-kira anak-anak, apakah Tuhan Yesus itu nggak tahu bahwa Bartimeus pasti ingin disembuhkan? Ya, kan Bartimeus ini orang buta, Tuhan Yesus juga maha tahu. Kenapa kok Tuhan Yesus harus tanya lagi ya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apakah Tuhan Yesus cuma ingin tahu aja? Atau ingin tahu banget? Oh, bukan ya. Nah, karena Tuhan Yesus itu mau supaya Bartimeus ini menunjukkan imannya kepada Tuhan Yesus. Dan dia juga ingin tahu apakah Bartimeus ini benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dia. Nah, karena Bartimeus sudah menjawab, dia meminta penglihatannya, Tuhan Yesus mengabulkannya ya. Akhirnya Bartimeus disembuhkan dan dia bisa melihat. Wah, Bartimeus senang sekali ya. Lalu dia langsung mengikut Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan. Wah, orang-orang yang melihat itu, ya, melihat Bartimeus disembuhkan. Mereka juga melihat Bartimeus itu sangat bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Mereka juga ikut senang gitu ya sama Bartimeus. Mereka juga ikut memuji Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kalian liti lagi ya, coba nih kalian pikirkan. Kalau dokter zaman sekarang mau menyembuhkan orang yang sakit ya, misalnya dia buta sejak lahir. Biasanya apa yang dilakukan? Pasti dokter itu juga menganalisa penyebabnya, kenapa kok anak ini tuh ini ya kok buta sejak lahir gitu. Tapi di zaman kita yang sekarang ini, meskipun sudah ada obatnya canggih-canggih ya, ada teknologi LASIK, tapi biasanya penyakit yang dari lahir itu agak sulit untuk disembuhkan, apalagi kalau sudah lama ya. Kecuali kalau misalnya masih baru gitu, misalnya anaknya baru lahir itu, mungkin masih bisa diusahakan. Tapi kalau dia sudah lama, bertahun-tahun dia begitu, sepertinya susah sekali untuk disembuhkan. Tapi
ya. Di zaman itu tidak ada dokter seperti itu, tidak ada laser, tidak ada obat-obatan yang canggih. Tapi ternyata Bartimeus itu bisa disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Ya, Yesus itu sungguh-sungguh berkuasa. Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah, ya, benar-benar Allah. Dia mampu menyembuhkan penyakit. Dia lebih berkuasa daripada penyakit dan apapun, ya, karena Dia yang menciptakan manusia. Nah, anak-anak, kita itu juga seperti Bartimeus, ya. Kita ini juga orang-orang berdosa yang butuh pertolongan. Nah, maukah kalian belajar seperti Bartimeus juga? Mengakui iman kalian, percaya kalian kepada Tuhan Yesus. Karena kita ini orang berdosa yang juga butuh diselamatkan. Dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Ya, dari pelajaran hari ini kita boleh belajar bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita itu adalah Allah yang benar-benar berkuasa. Dan Dia sanggup menolong kita orang berdosa ini. Kita hanya perlu menyatakan iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Tuhan yang memberikan iman itu kepada kita. Kita yang menyatakan percaya kepada Tuhan supaya kita bisa menerima Tuhan Yesus jadi juru selamat dan kita diselamatkan. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh belajar dari Tuhan Yesus dan juga kisah Bartimeus. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan adalah benar-benar Allah yang penuh kuasa. Dan kami tahu bahwa kami mau belajar seperti Bartimeus yang menyatakan imannya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan yang lemah ini supaya kami senantiasa percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Saat ini adik-adik bisa memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara adik-adik transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau adik-adik sekalian bisa scan QR berikut ini. Adik-adik langsung ajak untuk bangkit berdiri. Ibadah kita sudah selesai dan saat ini arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Halo adik-adik semua. Saat ini Lose ingin kasih beberapa pengumuman untuk kita semua ya. Yang pertama adalah adik-adik jangan lupa untuk daftar dan ikuti camp kita yaitu Holiday Bible Camp yang akan diadakan pada tanggal 20 hingga 22 Juni. Jadi jangan lupa daftar ya. Di sini sudah ada link dan Chris-nya buat adik-adik semua. Oke, kemudian jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang mungkin belum beribadah supaya mereka juga bisa ikut ibadah sama-sama ya. Kemudian Lose juga terus mengajak kalian semua untuk ayo kita ikut sekolah minggu secara onsite ya jam 9 di lantai 3. Lose menunggu kehadiran kalian semua ya. Oke, itu aja pengumumannya. Happy Sunday. God bless you all and bye-bye.